Assalamualaikum. Jumpa kami di Maha, Dewan A, bus 4 dan 5. Di Dewan A, Mike Serdang. Okey, hari ini hari kelima, kita buat pameran pamai solar dan juga sistem IoT daripada SIMJ. Okey, pamai solar. Di manakah kita perlu pakai dia? Kita pakai dia dekat ladang durian, sawah padi, ladang nangka, ladang ternakan ayam. Apa-apa saja yang tak ada punca elektrik. Sebab apa? Punca elektrik, kadang kita nak masukkan elektrik, kos dia mahal. So, dengan pam solar ni, kita ada satu set pam air dengan panel solar bermula daripada RM1,500 hingga dalam RM12,000 kan, untuk complete set. Kita tak pakai bateri. So, kita nak jimatkan bateri. Bila kita pakai bateri, kos dia akan jadi berkali-kali ganda. Seperti yang RM1,500 tu, kemungkinan akan jadi RM5,000 dengan menggunakan bateri. Yang kalau RM3,000 akan jadi RM10,000. So, tak perlu semua tu. Macam kita durian, kita perlukan air masa musim panas saja. Hujan tak perlu. Okey. Yang ni kita boleh tolak paling maksimum ada sampai 260 meter menegak ataupun mendata 2.6 kilometer. Jadi sebelum ni banyak orang pakai dia buat farm diesel full station naik atas. Okey. Sekarang tak perlu lagi. Jadi pekerja pun kita dapat kurangkan, tak perlulah pakai banyak pekerja lah untuk start. Okey, yang ni IoT system daripada SIMJ. Yang ni complete IoT system yang sedang test dia buat dekat ladang di China 300 hektar. Yang ni sistem dia. Semua komplit, sistem pembajakan, pengairan semua ada. So daripada sini kita air daripada tube well ke, daripada kolam, dia guna pump ni ditapis masuk filter ni. Send filter dan ditapis masuk untuk keluarkan bakteria-bakteria jahat apa semua sekali untuk bagi air bersih. Bila dikeluarkan semua bahan-bahan yang tak elok tu, tanaman akan segar. Ulat pun tak akan tu. So ini adalah sistem membaja. Akan disupport oleh dosing pump untuk macam mana kita campur baja tu untuk air di semua ni menjagakan. So dia ni planting device. Seperti kita nak tengok keadaan susu, suhu, cuaca, tanah, pH. Yang kecil ni dia macam apa cakap, untuk control pesticide. Dia dapat attract pesticide untuk membunuh pesticide. Yang ini ada kamera ni. Kamera ni dapat detect pest detection apa-apa jenis serangga ataupun haiwan. Jadi dia apa-apa serangga tu, kalau ada 40 jenis belalang, 40 jenis belalang dikenal. Jadi dia akan dapat beri kita decision di mana kita nak buat racun, berapa jumlah serangga yang ada dan macam mana kita nak buat decision. Yang ni dia punya itulah. Ni greenhouse boleh, ladang-ladang sawah padi, jagung, watermelon, semua boleh pakai kat China. Okey, dengan complete system ni kita tak perlu pening dah macam mana nak. Sekarang kat China dia sudah buat kerjasama dengan kerajaan China. Result dia 80% dapat kurangkan tenaga kerja, 50% dapat kurangkan penggunaan air, dan 30% dapat mengurangkan penggunaan baja. Dan input increase by 30%. Itu kita nak. Kita sekarang, kita bukan nak bawa ni terus. Kita idea ni, kita nak buat yang kecil-kecil untuk mana-mana ladang. Siapa-siapa yang minat boleh contact kami dan kita akan cuba buat sistem yang kecil. Yang ni container. Container room ni, semua dalam ni ada dalam container. Datang, just plug and play. Punca air dan tu semua sekali. Yang semua ni, planting device, dia hantar ke cloud system untuk kita kaji data semua sekali. Cloud system akan beri orang cakap decision, untuk kita buat decision. Dia akan beri data. So kita bolehlah nak membaja bila, meracun bila. Jadi dia akan advise kita. So sekarang kebanyakan dalam 85% kat China guna sistem ni. Jadi inilah percubaan pertama daripada SIMJ untuk masuk keluar daripada China. So market China terlampau besar. So kita minta nak transfer teknologi daripada sana masuk sini. Proven track record dah ada. So why not kita cuba. Tak nak besar, kita cuba kecil-kecil dulu. Okay, Assalamualaikum.